Masa agak-agak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughlik wal khatim lima sabak وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الجحر يا بابا دكتور مسيطة Yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Faizal dan Datuk Hadi Azumu, Timbalan Presiden Bersatu dan Dapil, Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Naib Presiden Bersatu, Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Rabi bin Jidin, Naib Presiden Bersatu, Yang berbahagia Datuk Seri Rina Harun, Ketua Sekandi Bersatu, Yang Berhormat Tuan Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal, Ketua Armada Bersatu, Yang Berbahagia Saudari Nurul Fadilah binti Kamaluddin, Ketua Sikandi Muda Bersatu, Yang Berbahagia Dr. Chong Fatful, Ketua Bersekutu Bersatu, Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin, Setusa Agung Bersatu, Yang Berbahagia Datuk Mat Saleh bin Bajuri, Pendahari Agung, Barisan Majlis Pimpinan Tertinggi, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Haji Ibrahim bin Tuan Nan, Timbalan Presiden PAS, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Taqiyuddin Hassan, Setusa Agung PAS, Tuan Oh Tong Kiong, Timbalan Presiden Gerakan, para kedutaan asing, Yang Berhormat Ahli-Ahli Parlimen dan Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional, pimpinan-pimpinan badan bukan kerajaan, dev-dev jemputan, para perwakilan, pemerhati, rakan-rakan media, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi Sayyidul Ayyam yang barakah ini, kita himpunkan seluruh keluarga besar bersatu dari Perlis sampai ke Sabah dan Sarawak untuk menggilap iltizam serta menyemarakkan semangat perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air tercinta kita. Perhimpunan Agung Tahunan adalah wahana buat seluruh kepimpinan, perwakilan dan pemerhati menggalang wahdatul fikr dan wahdatul aman, kesatuan pemikiran dan kesatuan tindakan untuk menjana bersatu sebagai sebuah wadah masa depan negara. Kita baru kembali daripada medan perang di 6 buah negeri dengan kemenangan yang lebih bergaya, khususnya sokongan padu di kalangan umat Melayu. Tahun lalu kita bertempur
peperangan yang lebih besar di pentas politik nasional dan berjaya melakar lanskap politik baru di Malaysia dengan menawan 74 kursi parlimen di bawah panji-panji Ikatan Nasional. Alhamdulillah. Semua pihak mengakui bahawa proses perubahan ini berlaku dengan begitu pantas, mencerminkan bahawa Bersatu dan Perikatan Nasional adalah parti politik abad ke-21. Alhamdulillah, tekad dan semangat para ahli dan perwakilan, Armada, Sri Kandi, Sri Kandi Muda, Malahan Sayap Bersekutu, terus membara dan istiqamah menjulang panji-panji Bersatu demi untuk menyemarakkan agenda prihatin rakyat. Saya yakin obor perjuangan ini akan terus diperkukuhkan dalam Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri-Negeri dengan terpilihnya seramai 31 orang ahli parlimen dan 60 ahli Dewan Undangan Negeri daripada Bersatu. Saya ingin menzahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh ahli Bersatu, khususnya para perwakilan dan pemerhati sekalian yang telah bertungkus lumus, mengerah tenaga dan keringat demi untuk memastikan kemenangan Bersatu dan Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum dan pilihan raya negeri yang lalu. Sesungguhnya, kemenangan ini adalah hasil muafakat yang utuh, komitmen yang jitu dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada parti dan perjuangan yang ikhlas untuk rakyat. Saya juga ingin melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada teman sejati perjuangan kita, yakni PAS, tepuk tangan, dan Gerakan yang telah pun bersama-sama melayari bahtera perjuangan Perikatan Nasional sehingga kita mengecapi kemenangan seperti yang kita lihat pada hari ini. Alhamdulillah. Adapun kekuatan yang kita bina selama ini adalah untuk menang dalam pilihan raya, namun perjuangan yang sebenar adalah keikhlasan dan persahabatan, istiqamah dalam perjuangan melangkah maju demi perubahan dan tidak berundur walau diasak dengan sogokan. Marilah kita hayati kata-kata Churchill, "In war, resolution. In defeat, defiance. In victory, magnanimity. In peace, goodwill." Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, idealisme dan jalur besar perjuangan Bersatu bertunjangkan cita-cita untuk memastikan negara ini makmur, demokratik, adil dan seksama serta pilihan rakyat. Keazaman untuk meneruskan cita-cita murni rakyat, iltizam politik dan prinsip perjuangan yang teguh adalah faktor kejayaan kita melakukan perubahan besar lanskap politik negara dengan lonjakan sokongan rakyat dalam pilihan raya umum dan pilihan raya negeri yang lain. Justru kita mesti mengambil ruang ini untuk kembali tenang dan berhasabah bagi merencana gerak langkah yang lebih strategik dan bersesuaian dengan tuntutan masa untuk terus memperkukuhkan tapak dukungan rakyat. Yang pasti, musuh politik tidak akan senang dengan kekuatan kita. Bersatu
menjadi sasaran Pakatan Harapan. Karena Bersatu adalah saingan utama mereka. Bersatu kuat dan mereka takut dengan kita. Jangan kita gundah gulana, saudara. Bila kita diserang, jangan rasa takut ataupun menikus bila kita menjadi sasaran. Inilah mehdah dan tribulasi apabila kita berpegang teguh dan berakar dengan idealisme perjuangan parti kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ahasiban nasu an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim falyaalamanna Allahu allazina sadaku walyaalamanna al-kazibin." Yang bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jangan ingat semua orang boleh dibeli dan disogok dengan laba. Jangan goyah apabila parti kita ini diuji. Kita diuji kerana kita kuat. Dan kita diuji kerana tekad dan keteguhan kita. Dan kita diuji kerana keikhlasan kita memperjuangkan nasib rakyat. Justru jangan goyah dengan ujian, kerana saat itulah martabat dan harkat kita sedang diangkat untuk kemenangan yang lebih besar pada masa hadapan. Jadikan iktibar dan pedoman daripada sirah 5 orang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam, yang diangkat martabat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelaran ulul azmi kerana kecekalan dan ketegaran ketabahan mereka dalam menghadapi liku-liku serta onak dan duri perjuangan. Pada masa yang sama, Mahatma Gandhi juga menukilkan satu pesanan bahawa strength doesn't come from winning. Your struggles develop you. When you go through hardship and decide not to surrender, that is strength. Sekarang dari yang saya kasihi sekalian, abad ke-21 akan menyaksikan suatu perubahan geopolitik terbesar di seluruh dunia. Dan Malaysia tidak boleh lari dari gelombang yang menghirit pelbagai konflik ini. Di dalam negeri, kita bergelut dengan cabaran politik, ekonomi dan moral. Di persada antarabangsa, kita melihat perang di Ukraine yang masih belum selesai. Kita marah dengan pembunuhan yang terancang oleh Zionis Israel terhadap wanita, bayi, orang awam dan warga tua yang tiada kesudahannya di Palestin. Gaza kini menjadi kubur para syuhada yang mempertahankan kedaulatan tanah airnya. Genosid di Gaza, melihat kegagalan sistem antarabangsa yang lesu untuk menahan serangan Zionis Israel yang secara jelas melanggar hukum antarabangsa dan kemanusiaan. Ini berlaku kerana kemunafikan kuasa-kuasa besar dan sekutunya.
bersatu mendesak kerajaan untuk menyemak semula pendirian two-state solution yang diluluskan pada tahun 1967. Tetapi masih gagal diterjemahkan dalam bentuk tindakan bagi mempertahankan kedaulatan umat Palestin di bumi Gaza. Sebelum ini Malaysia mengambil pendirian yang tegas dalam menghapuskan rejim apartheid di Afrika Selatan. Penghapusan apartheid dilihat sebagai kejayaan besar perjuangan politik abad ke-20. Mandela dalam satu ucapannya pada tahun 1997 sempena solidariti sedunia bersama perjuangan Palestin menegaskan our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians. Dan beliau menukilkan choose peace rather than confrontation except in cases where we cannot get, we cannot proceed, where we cannot move forward, then if the only alternative is violence, we will use violence. PLO mengambil jalan damai melalui persetujuan Oslo dengan menerima two-state solution dan mendapat the right to self-determination. Namun Israel tetap berkeras dan mengkhianati perjanjian dan terus melancarkan agenda Greater Israel. Two-state solution tidak menampakkan apa-apa penyelesaian. Negara Israel yang ditubuhkan pada tahun 1948 di bawah ideologi Zionisme merupakan sebuah negara apartheid. Jika abad ke-20 ini saudara-saudari membebaskan Afrika Selatan dari pencengkaman apartheid, insyaAllah abad ke-21 adalah giliran Palestin untuk menikmati sebuah negara berdaulat dan merdeka. Umat Islam dan negara Islam mesti bersatu hati untuk terus berjuang mempertahankan hak rakyat Palestin untuk kekal berada di bumi Gaza dan membina sebuah negara yang berdaulat. Semasa berucap di Pertemuan Bangsa-Bangsa Bersatu, Perdana Menteri mengutuk Rusia yang dikatakan memulakan perang di Ukraine. Beliau telah menampilkan sikap bermuka-muka dengan kuasa Barat. Apakah beliau tidak sedar bahawa kuasa besar tersebut menjadi punca kepada perang di Iraq, di Afghanistan, di Libya, hingga menyebabkan berjuta-juta nyawa terkorban, ekonomi hancur dan umat menderita. Baru-baru ini, saudara Menteri Dalam Negeri membuat kenyataan di Parlimen bahawa Perdana Menteri sedang berusaha atau mengusahakan untuk membawa keluar rakyat Palestin daripada Gaza. Nak pergi ke mana? Wallahu'alam. Ramai pihak telah mempersoalkan apakah ini bermaksud Perdana Menteri menyokong agenda Zionis untuk membawa rakyat Palestin keluar daripada Gaza. Saya tidak tahu. Jika benar, ini merupakan suatu pengkhianatan pada perjuangan rakyat Palestin dan kita memberikan pernyataan tegas kepada kerajaan Malaysia. Dasar Malaysia mengenai dasar Palestin saudara adalah amat jelas. Negara kita ini telah pun menyokong perjuangan rakyat Palestin daripada mula dan mengutuk sekeras-kerasnya kezaliman dan genosid yang dilakukan oleh rejim Israel atas jenayah yang dilakukan. Benjamin Netanyahu mesti dibawa ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa untuk dihukum. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, Bersatu dan Perikatan Nasional telah melakar satu gagasan besar untuk Malaysia. Kita
Kita mahu membina negara kita yang lebih gagah, menyuburkan perpaduan dan kesetaraan dalam kerangka kepelbagaian bangsa dan budaya. Wawasan Kemakmuran Bersama 2070 adalah dasar yang digagaskan oleh Bersatu untuk mencapai matlamat. Ia mengungkap objektif yang utuh untuk menjamin kestabilan dan keharmonian seluruh rakyat Malaysia. Antara inilah menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, wilayah, rantaian bekalan untuk membina dan meningkatkan upayaan rakyat yang terkikir. Membangun sebuah ekonomi yang dinamik dan mampan adalah satu kemestian yang bukan saja bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal, tetapi turut merangkumi prinsip manusiawi, nilai dan keprihatinan. Wawasan kemakmuran bersama adalah dasar yang dapat menangani perihal peningkatan populasi masyarakat Melayu dan pribumi, yang pastinya menuntut kerajaan untuk melaksanakan tindakan afirmatif berdasarkan prinsip kesamaan keberhasilan atau dengan izin equitability of outcomes. Keadilan sosial dan bahagian kekayaan yang saksama merupakan prasyarat yang signifikan kepada kestabilan. Bersatu komited kepada agenda kestabilan yang berteraskan keadilan sosial dan menerusi wawasan ini, semua rakyat akan dapat menikmati taraf hidup yang wajar, decent standard of living. Bersatu juga percaya bahawa pengagihan kekayaan yang adil hanya akan dapat dicapai dalam satu situasi ekonomi yang berkembang pesat dan berdaya maju. Jika ekonomi tidak berkembang, tidak ada apa yang boleh diagihkan kepada rakyat. Kerana itu, wawasan kemakmuran bersama 2030 mempunyai perancangan yang komprehensif untuk membangunkan sektor-sektor ekonomi baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara yang lebih besar. Di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 telah dijajarkan dengan rancangan Malaysia ke-12. Malangnya, apabila Pakatan Harapan memerintah, dasar ini tidak lagi dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, PH memperkenalkan kerangka ekonomi madani yang tidak mempunyai sasaran yang jelas dalam satu tempoh yang tertentu mengenai pertumbuhan ekonomi negara dan pengagihan kekayaan yang adil dan saksama untuk semua rakyat. Malah ekonomi madani gagal untuk bukan satu komitmen yang jitu untuk membangunkan masyarakat bumi putra. Sehingga hari ini, Pakatan Harapan masih gagal. Saya ulang, masih gagal. Gagal untuk membuktikan bahawa mereka mempunyai perancangan pembangunan ekonomi yang tuntas untuk negara. Betul tak? Proses pemulihan ekonomi masih perlahan. Walaupun ancaman COVID-19 telah lama berakhir dan semua sektor ekonomi telah pun dibuka. Sepatutnya dengan berakhirnya COVID-19 dan pembukaan ekonomi dunia, Malaysia segera mengambil peluang untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka menyusut. Menyusut. Saya ulang, menyusut. Khabar kepada 3.9% pada tahun ini berbanding unjuran 4.3% pada bulan April tahun.
jumlah pelaporan langsung asing FDI merudum sebanyak 60%. Saya ulang, 60%, iaitu daripada 55.4 bilion ringgit untuk tempoh 9 bulan pertama tahun 2020 kepada 22.3 bilion ringgit saja untuk tempoh yang sama tahun ini. Ini satu kegagalan besar yang memperlihatkan kelemahan kerajaan mengurus ekonomi negara. Betul tak? Ramai pula pakar-pakar ekonomi yang berpandangan sekiranya keadaan ini berterusan, kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan menemui jalan buntu untuk memulihkan ekonomi negara. Malang sekali. Masalah kos hari hidup yang dihadapi oleh rakyat gagal ditangani oleh kerajaan. Betul? Dalam keadaan rakyat merungut tentang harga barangan keperluan harian yang semakin mahal. Semuanya mahal berlaku. Tak ada satu yang turun. Yang turun hanya hujan saja. Kerajaan akan melaksanakan pula rasionalisasi subsidi dan kenaikan cukai SST bermula tahun hadapan yang pastinya akan menambah beban rakyat. Masalahnya sehingga hari ini tidak dijelaskan mekanisme rasionalisasi subsidi. Di parlimen juga tidak diberikan penerangan yang jelas. Siapa yang agak masih layak menerima subsidi? Siapa yang tidak layak? Apa bentuk sistem yang akan digunapakai? Apabila subsidi ditarik balik, adakah wang daripada penjimatan subsidi akan disalurkan terus pada mereka yang layak menerima? Berapa jumlah yang akan dapat menerimanya? Berapa pula bilion wang yang akan disalurkan pada penerima? Atau adakah penjimatan daripada subsidi akan digunakan untuk tujuan yang lain? Seperti melangsai bayaran hutang negara ataupun membiayai lain-lain belanja mengurus. Jadi yang menunggu nak dapatkan bantuan, mungkin besar bantuan yang tidak akan diterima. Jika rasionalisasi subsidi nak dilaksanakan pada tahun depan, maka sepatutnya mekanisme rasionalisasi subsidi termasuk kelayakan penerima dan pengagihan hasil penjimatan subsidi kepada penerima yang layak dijelaskan kepada rakyat sekarang. Ini tidak dijelaskan. Jika subsidi dihapuskan dan SST dinaikkan dalam keadaan mekanisme pengagihan penjimatan subsidi kepada rakyat masih belum jelas, maka sudah tentu rakyat akan menanggung beban berganda. Sudahlah subsidi dipotong, harga barang dan perkhidmatan naik, maka bantuan kerajaan pastinya tidak akan diterima. Sekarang pun rakyat mengeluh dan terus mengeluh tentang kenaikan harga barang. Saya turun ke bawah berjumpa dengan ramai orang. Hampir semuanya kata harga barang mahal. Siapa di sini yang kata harga barang murah? Angkat tangan. Sehingga ada yang berkata pada saya, kita ni macam dah tak ada kerajaan dah. Betul? Macam tak ada kerajaan. Maknanya mereka dah sampai ke tahap letih, laih, longlai. Dan pastinya kecewa dengan sikap kerajaan yang tidak ambil peduli tentang nasib mereka ini. Bagi saya, Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri ini tak tahu nak buat kerja agaknya. Betul tak? Gagal segagalnya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah perkara mudah. Seperti bekalan beras pun menjadi susah. Mana bekalan beras? Meruncing. Dan juga sampah ini tidak dapat diselesaikan oleh pihak kerajaan. Sebab itu saya tidak merasa heran, saudara-saudara, dengan dapatan yang terkini daripada kajian Merdeka Center
yang disiarkan beberapa hari yang lalu. Dah baca tidak? Dah. Kajian ini menunjukkan rakyat semakin tidak yakin dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Hanya 41% saja yang berkuasa. Dengan prestasi kerajaan pada bulan Oktober tahun ini banding 54% pada bulan Disember tahun lalu. Merudu. Hanya 32% saja yakin bahawa kerajaan boleh memacu pertumbuhan ekonomi. 44% saja yang percaya boleh meningkatkan kecekapan. 41% saja soal membela kedudukan Islam. 45% saja yang membela kepentingan Melayu. Dan hanya 40% dapat memperbaiki hubungan kaum. 78% mengatakan masalah ekonomi adalah antara kebimbangan rakyat yang paling utama. Dan ini gagal diselesaikan oleh kerajaan Madanun pada hari ini. Dalam tempoh tidak sampai satu tahun ataupun sudah satu tahun, prestasi kerajaan Madanun ini telah merudum, jatuh di bawah paras 50%. Bukan saya kata, kajian dan juga laporan yang disebutkan tadi berkata. Ini bermakna lebih ramai rakyat yang tidak berpuas hati berbanding dengan mereka yang berpuas hati dengan prestasi kerajaan. Ya, rakyat sebenarnya setara telah memberikan markah gagal kepada Anwar Ibrahim dan kerajaannya. Betul? Dan ini berbeza prestasi waktu kita menjadi kerajaan. Kerajaan Perikatan Nasional dulu. Dalam tempoh setahun pertama kita mentadbirkan negara, masih kita dapat mengekalkan sekitar 60% tahap kuasati rakyat. Jauh lebih tinggi daripada apa yang diterima oleh kerajaan pada hari ini. Tepuk tangan. Walaupun kita tahu waktu itu kita berhadapan dengan cabaran yang paling getir dalam sejarah negara, iaitu wabak COVID-19 dan penutupan ekonomi. Ini bermakna walaupun dahulu PS kata kita gagal, rakyat kata kita lulus. Yang gagal sebenarnya siapa? Mereka yang gagal. Orang Cina dari seberang bawa jual ikan tenggiri. Mengata orang jangan sebarang, tak pernah cermin diri sendiri. Jika kita tanya pada rakyat pada hari ini, sebahagian besarnya pastinya mahu Perikatan Nasional kembali semula tadbir negara, betul tak? InsyaAllah kita akan bekerja keras untuk kembali semula ke Putrajaya. Saudara Lestari yang saya kasihi sekalian, dalam perhimpunan agung kali ini saya ingin mengimbau sedikit sejarah perjuangan Bersatu. Bagaimana parti ini ditubuhkan dan apakah tekad perjuangan Bersatu yang membentuk jati diri parti, yakni parti kita pada hari ini. Bersatu ditubuhkan sebagai sebuah parti pribumi. Saya masih ingat di peringkat awal penubuhan parti kita. Ada yang mencadangkan supaya Bersatu menjadi sebuah parti pelbagai kaum dengan menerima keahlian daripada kaum Melayu dan juga bukan Melayu. Tetapi kebijaksanaan pimpinan pada masa itu ialah untuk menjadikan Bersatu sebagai parti berteraskan pribumi dengan menerima kaum bukan Melayu sebagai ahli bersekutu. Dan ini menjadikan Bersatu sebagai sebuah parti pribumi yang inklusif. Ketika Bersatu ditubuhkan, saya juga menegaskan supaya peruntukan perlembagaan persekutuan mengenai perkara-perkara asas yang telah pun dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita yang terdahulu dijadikan matlamat perjuangan Bersatu yang termaktub di dalam perlembagaan parti kita. Ini termasuk memperjuangkan kedudukan istimewa orang Melayu dan hak yang sah untuk semua kaum, Islam sebagai agama persekutuan dan hak semua individu,
untuk mengamalkan agama masing-masing secara aman dan harmoni. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan hak semua kaum untuk mempelajari bahasa ibunda masing-masing dan kemuliaan institusi Raja-Raja Melayu sebagai raja berpembangkangan. Ini merupakan suatu penegasan bahwa tekad perjuangan bersatu adalah selari dengan perjuangan nasionalisme Melayu yang adil, yang seimbang, inklusif dalam sebuah negara berbilang kaum seperti yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang bangsa kita yang terdahulu. Inilah mata rantai perjuangan parti kita. Walaupun parti kita ini baru berusia 7 tahun, susur gadur semangat dan matlamat perjuangannya telah berakar umbi di tanah air kita dan sebati dengan citra, jiwa dan identiti bangsa kita sejak puluhan dekad lamanya. Saya percaya sekalian matlamat perjuangan parti kita sebagai sebuah parti nasionalis yang inklusif menjadi semakin relevan pada hari ini. Ya, negara kita sudah lama merdeka. Dengan kemerdekaan itu, orang Melayu bukan saja bebas daripada cengkaman penjajah, malah mempunyai kuasa politik untuk menentukan nasib dan masa depan bangsa. Orang Melayu terdahulunya miskin, tetapi dengan kuasa politik yang ada pada orang Melayu, dasar-dasar kerajaan digubal dan dilaksanakan untuk memajukan orang Melayu. Yang tiada pendidikan, diberikan pendidikan. Yang kurang mampu, diberikan beasiswa. Yang mahu berniaga, disediakan latihan, grant dan lesen. Bermacam-macam bentuk bantuan diberikan oleh kerajaan pada orang Melayu. Akhirnya, dengan kuasa politik yang ada pada orang Melayu, bangsa Melayu dapat bangkit keluar pada pusaran ganas kemiskinan. Bangsa Melayu bukan lagi sebagai sebuah bangsa yang miskin. Papa Kedan. Semua ini saudara boleh berlaku. Kerana apa? Kerana orang Melayu ada kuasa politik. Semasa bangsa Melayu terjajah, orang Melayu bukan saja miskin, malahan orang Melayu dihina. Penjajah tidak peduli langsung tentang nasib bangsa Melayu. Mereka hanya pentingkan kekuasaan dan kekayaan mereka sahaja dengan membolot hasil mahsul tanah jajahan mereka. Hanya setelah tanah Melayu merdeka dan kuasa politik di tangan orang Melayu, nasib orang Melayu mula terbina. Selama lebih 6 dekad sejak merdeka, kuasa politik negara ini dimiliki oleh partai politik Melayu yang menerajui kerajaan. UMNO menjadi parti teras yang menerajui kerajaan selama 61 tahun. Sejak merdeka sehinggalah parti itu tewas dalam pilihan raya umum yang ke-14. Selepas itu, Bersatu menjadi parti yang menerajui kerajaan Pakatan Harapan dan kemudiannya kerajaan Perikatan Nasional pada yang dibentuk pada 1 Mac 2020. UMNO mengambil semula sementara teraju kerajaan pada bulan Ogos 2021 sehinggalah pilihan raya umum ke-15 diadakan pada 19 November 2022. Selama 65 tahun selepas mereka, parti Melayu menguasai kerajaan. Keadaan ini sekarang berubah selepas PRU yang ke-15. Pakatan Harapan yang hanya mempunyai atau memenangi 82 kursi parlimen membentuk kerajaan dengan sokongan parti-parti lain. Dan buat pertama kali dalam sejarah, Perdana Menteri bukan daripada parti Melayu, malah daripada parti chauvinis dan yang anti-Melayu dan anti-Islam, iaitu DAP merupakan parti yang terbesar dalam kerajaan hari ini. Perikatan Nasional yang memenangi 74 buah kursi dengan dokongan besar orang Melayu, hampir lebih 80%
menjadi pembangkang. Kita ini pembangkang. Buat pertama kali dalam sejarah juga, pembangkang di negara kita adalah 100% Melayu dan Bumi Putra. Tapi yang tepuk tangan. Sebab itulah saya katakan satu ketika bahwa Melayu telah hilang kuasa. Telah hilang kuasa di tanah air sendiri. Sedar ataupun tidak. Kuasa politik yang selama ini diteraju oleh Parti Melayu kini telah hilang dari tangan orang Melayu akibat pencaturan kuasa selepas PRU ke-15. Walaupun UMNO sebagai sebuah Parti Melayu berada dalam kerajaan, mereka tidak ada kuasa. UMNO yang hanya mempunyai 26 kursi parlimen sekadar menumpang kerajaan yang ada yang diteraju oleh Pakatan Harapan. Tanpa UMNO pun Pakatan Harapan masih boleh memerintah. Betul tak? Jadi walaupun kita berasa bangga, bangga dengan pencapaian parti kita dalam pilihan raya umum dan pilihan raya negeri yang lalu, namun hakikatnya orang Melayu telah hilang kuasa. Karena itu janganlah kita berasa heran apabila kerajaan hadir secara sedar mengambil tindakan-tindakan yang menyentuh sensitiviti orang Melayu dan umat Islam. Misal, rayuan kes kalimah Allah ditarik balik oleh kerajaan. Sedangkan umat Islam percaya bahawa Allah adalah nama khusus untuk Tuhan bagi orang Islam. Dan tak boleh digunakan oleh penganut agama yang lain. Kes kalimah Allah ini amat sensitif bagi umat Islam kerana ia menyentuh kesucian agama Islam. Sekarang saya nak tanya lagi. Apa jadi dengan kes? Apa penyelesaian? Adakah kerajaan telah menjunjung titah duli yang maha mulia Sultan Selangor supaya suatu penyelesaian dicari bagi menyelesaikan kemelut yang berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam? Saya menyebutkan perkara ini secara bukan bermaksud untuk membangkitkan sentimen perkauman. Apatah lagi untuk mewujudkan sengketa antara kaum dan agama atau mencetuskan huru-hara jauh sekali. Itu bukan maksud saya. Tetapi untuk memperbetulkan keadaan, orang Melayu dan Bumi Putra adalah masyarakat majoriti di negara ini. Apabila mereka berasa terpinggir, atau hak mereka tercabar, atau maruah mereka tercela, maka adalah amat sukar untuk kita menunjukkan keharmonian dan kestabilan politik di dalam negara. Selain itu, undang-undang Islam yang telah wujud di negara kita sejak zaman berzaman sedang dicabar di mahkamah. Undang-undang Islam kita telah pun menjadi undang-undang yang diterima pakai di tanah air kita ini sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu lama sebelum British menjajah tanah Melayu. Bahkan dalam banyak perjanjian British dengan raja-raja Melayu, hal mengenai hukum Islam dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah tanggungjawab raja-raja Melayu untuk melindunginya. Dan ini membuktikan bahwa undang-undang Islam telah lama mempunyai kedudukan yang istimewa di negara kita. Oleh sebab itu, semasa tanah Melayu hendak mencapai kemerdekaan, dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan, peruntukan tertentu mengenai bidang kuasa Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam termasuk undang-undang jenayah Islam dan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri. Parlimen pula diberikan kuasa untuk menggubal undang-undang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan di negara kita. Bekas Menteri Undang-Undang ada di depan. Tengok kemain. Kesyok dia dengar ucapan saya. Mahkamah Syariah juga ditubuhkan untuk mengadili kes-kes yang melibatkan orang-orang Islam. Mereka yang pakar dalam bidang-bidang undang-undang syariah dilantik sebagai hakim mahkamah syariah
Maka dengan itu umat Islam di Malaysia amat bertuah kerana mereka mempunyai suatu sistem perundangan Islam untuk mentadbir hal ehwal kehidupan mereka menurut hukum-hukum agama. Ini termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak penjagaan anak-anak, pembahagian harta dan lain-lain yang bagi umat Islam amat penting ditadbir menurut hukum Islam. Jika perkara-perkara ini tidak ditadbir menurut hukum agama yang sah, ia pasti akan memberikan kesan yang besar terhadap kehidupan umat Islam di sisi agama, termasuk terjerumus dalam pelakuan dosa besar. Na'udzubillah. Oleh itu, umat Islam di Malaysia jangan mudah atau memahami mudah tentang hak ini. Di negara-negara bukan Islam, saudara-saudara, umat Islam menghadapi kesukaran untuk menghadapi kehidupan menurut cara Islam yang sebenar. Di India, umpamanya. Di India, ada undang-undang keluarga Islam untuk orang Islam. Tetapi undang-undang ini ditakdir oleh Mahkamah Sibel yang hakim-hakimnya adalah bukan Islam. Terdapat keadaan di mana hakim-hakim bukan Islam mentafsir undang-undang Islam menurut pemahaman mereka yang bercanggah dengan hukum Islam yang sebenar. Penceraian yang sah menurut hukum Islam diisytiharkan sebagai tidak sah oleh Mahkamah Sibel. Maka terjadilah kekeliruan, kecelaruan dalam kehidupan umat Islam di India. Jumlah umat Islam di India hampir 200 juta orang. Jauh lebih ramai daripada umat Islam di Malaysia. Tetapi malangnya, mereka tidak menikmati hak yang dinikmati oleh umat Islam di Malaysia. Di negara-negara Eropah selesai, jumlah umat Islam sekitar 44 juta. Pada tahun 2010, dijangka meningkat pada 58 juta untuk tahun 2030. Mereka ini terdiri daripada penduduk asal negara-negara Eropah seperti Bosnia, Albania dan Kosovo, serta pendatang daripada negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara dan juga Asia Selatan. Negara-negara Eropah adalah negara sekular. Umat Islam di Eropah terpaksa patuh pada undang-undang sekular yang bercanggah dengan Islam. Di Perancis, orang Islam mengamalkan poligami dianggap melakukan suatu kesalahan jenayah yang boleh dihukum menurut undang-undang sekular. Wanita Islam dilarang memakai tudung di sekolah-sekolah dan di tempat awam kerana pakaian yang menutup aurat ini dianggap sebagai penonjolan imej agama yang dikatakan bertentangan dengan nilai sekularisme. Di Jerman, umat Islam dilarang menyembelih haiwan untuk ibadah kurban kerana penyembelihan cara Islam ditentang oleh kumpulan pejuang hak haiwan. Mereka menganggap penyembelihan cara Islam adalah zalim. Maka negara itu hak haiwan menjadi lebih mulia daripada hak umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban. Di negara-negara barat yang sekular, nasib golongan LGBT jauh lebih baik daripada nasib umat Islam. Golongan liberal di negara ini membela golongan LGBT kerana mereka dianggap sebagai kumpulan minoriti yang memerlukan pembelaan. Umat Islam yang merupakan golongan minoriti tidak mendapat layanan yang sama. Kerana LGBT dianggap sebagai kumpulan yang istimewa, perkahwinan sesama mereka dihalalkan di sisi undang-undang. Festival perayaan tertentu diadakan secara terbuka untuk meraihkan hak kumpulan ini. Kumpulan ini juga tidak boleh dicemooh. Di negara-negara seperti Belgium, Denmark, Jerman, Spanyol, Perancis, cemoohan terhadap golongan LGBT adalah suatu kesalahan jenayah. Walaupun agama Kristian tidak membenarkan amalan LGBT, tetapi oleh kerana masyarakat barat telah sebati dengan nilai dan amalan sekular, agama tidak ada tempat dalam menentukan undang-undang dan dasar negara. Agama
hanyalah menjadi amalan pribadi saja. Akibatnya, ramai yang tidak mengamalkan ajaran agama. Islam tidak menganggap agama sebagai amalan pribadi saja. Islam adalah suatu cara hidup. Islam is a way of life. Yang merangkumi segenap segi kehidupan manusia termasuklah ekonomi, politik, sosial dan undang-undang. Konsep sekularisme yang mengasingkan agama dan negara adalah bertentangan dengan Islam. Karena itulah sekarang umat Islam yang tinggal di negara-negara sekular sukar untuk mengamalkan Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna. Mereka tidak dilarang ataupun tidak dilarang untuk menganut agama Islam, tetapi amalan cara hidup Islam mereka terhad pada ruang lingkup pribadi mereka sahaja. Itulah nasib umat Islam di negara sekular. Mereka menghadapi nasib yang sedemikian kerana mereka tidak mempunyai kuasa politik di negara itu. Mereka bukan Malaysia, saudara, bukan negara sekular. Karena itu perlembagaan persekutuan memberikan kedudukan yang tinggi kepada agama Islam. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan menurut perkara 3 perlembagaan persekutuan bukan bersifat seremonial semata-mata. Terdapat peruntukan-peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan yang menjadikan Islam sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan dan undang-undang negara. Misalnya, perkara 12-2 perlembagaan persekutuan membenarkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri menubuhkan atau menyegarakan atau membantu dalam menubuhkan atau menyegarakan institusi-institusi Islam termasuk menyediakan pendidikan Islam yang dibiayai oleh kerajaan. Senarai 2 jadual ke-9 pula membenarkan Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang diri dan keluarga Islam termasuk mewujud dan menghukum kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap perintah agama Islam kecualilah berkenaan dengan perkara-perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Maaf kerana serius. Perlembagaan persekutuan selesai juga memberi kuasa pada negeri untuk menentukan keanggotaan, susunan dan tata cara mahkamah syariah yang mempunyai bidang kuasa ke atas orang Islam. Negara sekular tidak mempunyai peruntukan-peruntukan seperti ini dalam perlembagaan negara. Malah menjadi satu kesalahan bagi kerajaan negara sekular untuk membiayai pendidikan bagi umat Islam, apatah lagi wujud dan membiayai sistem kehakiman Islam yang melaksanakan undang-undang Islam. Di negara kita telah ada cubaan. Ada cubaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sekular sepenuhnya. Golongan sekular liberal di negara ini mendesak supaya pendidikan Islam tidak diajar di sekolah-sekolah. Bagi mereka, kerajaan tak punya tanggungjawab nak menyediakan pendidikan Islam pada rakyat. Itu tanggungjawab ibu bapa secara peribadi, bukan tanggungjawab kerajaan, katanya. Duit pembayar cukai tidak boleh digunakan untuk menyediakan pendidikan agama pada rakyat kerana itu bertentangan dengan fahaman dan nilai sekular yang mereka anut. Mereka juga menentang pelaksanaan undang-undang Islam, terutamanya undang-undang jenayah syariah seperti pengharaman arak, judi, zina, liwat, khalwat untuk umat Islam. Bagi mereka, semua ini bukan jenayah. Walaupun inilah yang dikatakan kesalahan terhadap perintah agama Islam seperti mana yang termaktub dalam senarai 2 jadual ke-9 perlembagaan persekutuan. Betul, takut. Karena itu, cabaran terhadap undang-undang Islam di mahkamah pada hari ini tidak boleh dipandang ringan oleh umat Islam. Dalam perkara kes Eki Putra, Mahkamah Persekutuan memutuskan Dewan Undangan Negeri Selangor tidak mempunyai bidang kuasa untuk menggubal undang-undang jenayah syariah mengenai liwat atas alasan perkara mengenai jenayah termasuk dalam bidang kuasa parlimen. Rentetan daripada kes ini, seorang peguam bernama Nick Ellen
memohon supaya Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 20 seksyen kesalahan jenayah syariah dalam indekmen kanun jenayah syariah kurungan 1 Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah. Dan sekiranya Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan ini, maka lebih banyak undang-undang jenayah syariah di negeri ini akan diisytiharkan sebagai tidak sah kerana bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Saya tidak ingin nak mempersoalkan atau menafikan hak Mahkamah untuk mentafsir perlembagaan persekutuan. Itu bidang kuasa Mahkamah dan hakim-hakim yang bijaksana yang mesti kita hormati. Tetapi negara kita mengamalkan prinsip pengasingan kuasa. Walaupun Mahkamah di bidang kuasa mentafsirkan undang-undang, kuasa untuk membuat dan membina undang-undang, termasuklah undang-undang perlembagaan, terletak di bawah bidang kuasa Parlimen. Dan ini bermakna Parlimen boleh pada bila-bila masa meminda perlembagaan persekutuan untuk memastikan undang-undang syariah yang sedia ada tidak diisytiharkan terbatal dan tidak sah oleh Mahkamah. Kerajaan hari ini yang punya majoriti 2/3 Parlimen boleh membawa usul ram undang-undang pindaan perlembagaan untuk mempertahankan dan memertabatkan kedudukan undang-undang jenayah syariah di negara ini. Ini penting untuk memastikan agenda grand design golongan sekular untuk menghapuskan undang-undang jenayah syariah menerusi saluran Mahkamah dan menjadikan Malaysia sebuah negara sekular sepenuhnya dapat dihapus. Tapi persoalannya, adakah kerajaan akan melakukannya? Minta maaf, saya ragu sudah. Kenapa saya kata saya ragu? Karena kerajaan hari ini bukan kerajaan yang dikuasai oleh parti yang berjuang untuk mempertabatkan agama Islam. Betul tak? Malah parti DAP yang antara matlamat utama perjuangan menjadikan perlembagaan persekutuan sebagai perlembagaan yang sekular adalah parti yang besar dalam kerajaan. Jadi mustahillah kalau nak diharapkan DAP menguasai kerajaan ini, membenarkan kerajaan untuk membawa suatu rang undang-undang pindaan perlembagaan di Parlimen untuk mempertabatkan undang-undang syariah. Malahan tindakan pihak-pihak yang mencabar undang-undang syariah di negara ini adalah amat selari dengan perjuangan DAP. Selesai. Karena itu saya katakan Melayu telah hilang kuasa di negara ini. Walaupun Perdana Menteri Melayu, Menteri Melayu, tetapi parti yang berkuasa di sebalik itu tidak memperjuangkan kepentingan Melayu dan Islam. Sedarlah kita. Setara-setara yang saya kasih sekalian, Melayu akan hilang kuasa selama-lamanya. Sekiranya persepadanan semula kawasan pilihan raya ini dilaksanakan. Ahli Parlimen DAP telah bercakap dalam Dewan Rakyat secara lantang bahawa ini tentang perlunya proses persepadanan semula kawasan pilihan raya dilaksanakan. Terutamanya untuk menambah kursi-kursi parlimen di kawasan bandar. Di malam menteri, Jabatan Menteri telah mengesahkan bahawa proses persepadanan semula kawasan pilihan raya telah dimulakan bagi negeri Sarawak tahun ini, Sabah tahun 2025 dan Semenanjung Malaysia tahun 2026. Saya jangkakan bahawa kursi DAP akan bertambah sekali-kali. Jika proses persepadanan semula kawasan pilihan raya ini dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Daripada 40 kursi yang dimiliki oleh DAP sekarang, mungkin boleh bertambah jadi 80 kursi. Ini tak termasuk soal gerrymandering yang akan dibuat di kawasan-kawasan parlimen sendiri ada untuk memberikan kelebihan pada parti-parti seperti DAP dan rakan sekutunya dalam Pakatan Harapan. Dan jika ini berlaku, DAP akan menjadi sebuah parti yang amat berkuasa dalam kerajaan. Saya takut dan hati. Saya percaya pada masa itulah
cita-cita utama mereka untuk memperjuangkan kesamarataan hak dan penghapusan dasar-dasar pro-bentra seperti yang terkandung dalam Deklarasi Setapak 1967 dan Perlembagaan DMI akan dilaksanakan na'udzubillah ibn Zahid. Soalnya, adakah kita sanggup membiarkan perkara ini berlaku, saudara-saudara? Kita sanggup biarkan perkara ini berlaku? Kita sanggup nak biarkan perkara ini berlaku? Jika saudara-saudara mengatakan tidak, yang saya dengar tadi pun tidak, maka usaha mesti digerakkan segera untuk menyatupadukan parti-parti Melayu. Jangan sengketa sesama kita menyebabkan bumi yang kita pijak ini menjadi milik orang. Masa tidak menyebelahi kita saudara-saudara, kerana kuasa pun sudah hampir tiada di tangan kita. Usaha juga mesti kita lakukan segera untuk Perikatan Nasional kita ini kembali semula ke Putrajaya. Dalam nasi menjadi bubur. Dan hanya dengan cara inilah cita-cita songsang mereka itu boleh kita halang. Patah atap kerana buluh. Atap dijalin dengan tali. Patah sayap bertongkat paruh. Jangan undur pantang sekali. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, saya himbaukan cabaran-cabaran terhadap kelangsungan politik orang Melayu dan berita sebagai persoalan kepada diri saya dan juga kita semua tentang wadah perjuangan bersatu kita ini. Siapakah yang akan menjadi pembela pejuang kepentingan orang Melayu dan putera yang serta hak-hak yang sah untuk semua kaum di saat kita berhadapan dengan pelbagai krisis ini? Jawapannya ialah hari ini bersatu bersama-sama rakan dalam Perikatan Nasional PAS dan di Parti Gerakan adalah wadah perjuangan utama orang Melayu dan bumi kita. Justru itu kita harus menampilkan citra bersatu sebagai sebuah parti politik abad ke-21 yang akan memayungi kepentingan Melayu dan bumi putra dan melindungi hak-hak yang sah untuk semua kaum. Bersatu sentiasa tuntas mendaulatkan dan mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, di samping menghormati hak semua kaum untuk mengerti agama dan mengamalkan bahasa ibunda dan budaya masing-masing secara aman dan harmoni seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Inilah pasak keseimbangan, kestabilan dan keharmonian negara yang bergelang kaum dan agama. Bersatu akan terus mempertahankan kemuliaan institusi Raja-Raja Melayu sebagai Raja Berpembelagaan. Institusi Raja Berpembelagaan adalah payung kestabilan dan kemakmuran negara. Ianya bagaikan sawah agar bahtera bangsa tidak dihanyutkan oleh taufan dan badai yang melanda. Slogan Bersatu Beramanah Bermaruah bukan sekadar cogan kata sahaja. Ianya adalah dasar perjuangan dan nilai abad ke-21 yang menampilkan citra bersatu sebagai sebuah wadah politik yang inklusif, sederhana, progresif dan berintegriti. Realiti ini menuntut ahli-ahli bersatu, khususnya Amada, Sri Kandi dan Sri Kandi Muda, untuk lebih cakna dengan permasalahan isu-isu semasa dengan mengadaptasi kemajuan sains dan teknologi dalam mencorak politik masa hadapan. Maka bersatu jugalah yang harus segera meningkatkan kesiapsagaan untuk berhadapan dengan realiti dan cabaran zaman, menerusi usaha pembangunan kepimpinan di semua peringkat, latihan yang berterusan untuk menggilap potensi dan bakat baru khususnya dalam kalangan anak-anak muda dan wanita. Saya mahu supaya bersatu segera menggerakkan program pekadiran dengan modul yang terangkum di dalamnya prinsip nilai, integriti, disiplin, organisasi termasuk pengukuhan nilai kesetiaan dan keikhlasan di dalam perjuangan.
suatu kerangka nilai dan saksiah ahli bersatu sedang pun dirangka dan akan dilancarkan tidak lama lagi sebagai panduan untuk ahli-ahli bersatu menghayati semangat, roh dan jiwa perjuangan bersatu. Dan langkah ini mesti dilaksanakan segera bagi membina kekuatan bersatu dengan ahli-ahlinya yang umpama bunyanul marsus, bangunan yang tersusun kukuh. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, tak banyak lagi. Pemimpin silih berganti. Wadah perjuangan mesti kekal abadi. Itulah lumrah dalam mana-mana perjuangan. Saya telah mengasaskan Parti Bersatu dan memimpin parti ini sebagai presiden daripada awal pembubuhan hingga ke saat ini. Terima kasih. Telah banyak cabaran dan rintangan, ranjau dan duri yang parti kita lalui. Ketika Bersatu mula ditubuhkan, kita hanya ada mempunyai 2 ahli parlimen dan 1 ahli Dewan Undangan Negeri. Selepas pilihan raya ke-15 dan pilihan raya negeri yang lalu, Bersatu mempunyai 31 ahli parlimen dan 60 orang ahli Dewan Undangan Negeri. Ini suatu pencapaian yang amat membanggakan saya. Amat membanggakan bagi parti kita. Karena dalam tempoh hanya 7 tahun ataupun 2 kali pilihan raya umum sahaja. Dalam tempoh ini juga Bersatu menjadi parti teraju dalam kerajaan persekutuan dengan 2 orang Perdana Menteri yang adalah daripada parti kita. Prestasi Bersatu meningkat daripada 1 pilihan raya ke 1 pilihan raya. Dokongan rakyat terhadap Bersatu khususnya orang Melayu semakin kuat, khususnya selepas kita membentuk Perikatan Nasional. Saya percaya rakyat menyokong Bersatu kerana mereka yakin dan mereka percaya dengan perjuangan kita. Walaupun parti kita masih baru dan jentera parti kita masih perlu diperkuatkan, tetapi rakyat menyokong parti kita dalam pilihan raya kerana mereka yakin dengan tekad perjuangan parti kita. Mereka yakin Bersatu berada di landasan yang betul dan mampu membela nasib mereka. Maka selagi mana kita istiqamah dengan perjuangan parti dan terus prihatin dengan nasib rakyat, datanglah ribut, taufan ataupun badai melanda, parti kita tetap akan berdiri teguh dan utuh dengan dukungan rakyat. Maka tugas kita semua, baik pimpinan di atas dan ahli-ahli di bawah, ialah untuk memperkukuhkan tekad perjuangan parti kita. Saya juga percaya Bersatu menjadi barisan kepimpinan pelapis yang amat berpengalaman dan hebat semua. Tengok yang ada di atas ini, yang juga di bawah. Sebagian besar dari majlis pimpinan tertinggi parti kita adalah bekas menteri, termasuk 2 menteri kanan, 3 bekas menteri besar, saya menteri besar, Teja menteri besar, Sahrudin menteri besar, dan banyak lagi akan jadi menteri besar. Lama lagi bekas timbalan menteri, punya pengalaman luas, menguruskan parti dan mentadbirkan kerajaan bersama dengan PAS. Saya percaya, apabila tiba masanya saya mengundurkan diri sebagai presiden parti, Bersatu akan dipimpin oleh sepasukan pemimpin yang hebat, pemimpin yang berpengalaman luas untuk memacu parti ke percu yang lebih tinggi. Maka dengar, pada hari Jumaat yang mulia dan penuh barakah ini, saya ingin mengumumkan bahawa masa untuk saya mewariskan kepimpinan parti kepada barisan pimpinan yang baru telah pun tiba. Dan untuk itu saya ingin menyatakan bahawa saya tidak akan mempertahankan jawatan presiden saya dalam pemilihan parti yang akan diadakan sebelum hujung tahun hadapan, yang tarikhnya akan ditentukan oleh Majlis Pimpinan Parti. Nampak kerja semua tak mau ada tanggungjawab.
Keputusan saya inilah untuk memberikan ruang pada pemimpin Pelapis Bersatu mengambil alih kepimpinan parti menurut proses demokrasi yang diamalkan oleh parti. Dalam proses ini saudara-saudara, saya ingin berbicara dulu. Minta duduk, minta duduk. Minta duduk. Saya ingin mencadangkan supaya barisan kepimpinan kanan parti bermusyawarah terlebih dahulu untuk memastikan tokoh-tokoh yang berpengalaman luas yang ada bersama kita pada hari ini mempunyai tempat dan peranan dalam barisan kepimpinan parti yang baru. Kemudian sikit. Ini penting. Terima kasih. Ini penting supaya kekuatan yang ada pada parti kita dapat kita gembeling dengan lebih jitu lagi untuk masa-masa kehadapan. Ini adalah peribunan agung kali terakhir saya berdiri di pentas ini sebagai presiden. Ini kerana pemilihan parti yang akan datang akan dibuat di peringkat bahagian lebih dahulu sebelum peribunan agung diadakan. Justru saya ingin mengambil kesempatan memohon ribuan ampun dan maaf pada semua barisan kepimpinan Ahli Bersatu sekiranya saya melakukan sebarang kesalahan ataupun kesilapan sepanjang saya memimpin parti. Pesan saya satu, jagalah parti kita ini baik-baik. Saya berdoa mudah-mudahan dengan kesatuan hati dan semangat setiap kawan yang tinggi dalam kalangan barisan kepimpinan dan Ahli Bersatu, proses peralihan kepimpinan parti akan berlangsung dengan penuh tertib dan harmoni. Elakkan perpecahan, junjunglah perlembagaan parti, utamakanlah perpaduan supaya parti kita dapat bangkit dengan lebih gagah dan sakti untuk selepas. Buat semua pewaris perjuangan parti, ingatlah bahawa parti kita ini adalah wadah utama penyambung risalah perjuangan bangsa kita yang menjadi harapan dan sandaran umat Melayu dan pribumi di tanah air. Bangkitlah menjulang panji-panji parti walau di lambung ombak sekalipun, walau di rempuh badai sekalipun, walau disambar hala lintar sekali. Jangan kita berganjak walau seinci dan jangan kita goyah walau sedetik pun. Buluh air yang telah titi dibuat berikat akar, teguh setia tidak berubah, janji ikrar jangan bertukar. Ingatlah perjuangan ini menuntut pengorbanan. Perjuangan ini menagih keikhlasan. Perjuangan ini meruntun setiap kali. InsyaAllah berkat istiqamah dan sabar saudara-saudara, berkat doa dan ikhtiar dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wadah perjuangan kita ini akan beroleh kemenangan insyaAllah. Marilah kita bersama-sama menadah tangan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga dimakbulkan segala permintaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini berkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat kepadamu, bersatu atas dasar dakwah kepadamu, dan berjanji setia untuk membela syariat. Maka kuatkanlah ya Allah ikatan pertaliannya, lestarikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahayamu yang tiada redup, lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman kepadamu dan indahnya tawakal kepadamu.
Hidupkanlah ia dengan makrifat padamu dan matikan ia sebagai syahid di jalanmu. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu! 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 Sebuah montaj yang telah disediakan
pada skrinnya. Saya merasa bangga, parti yang saya lahirkan hari ini sudah berkembang. Gagah warna merah ini membuktikan sudah diterima baik, ramai sudah jadi ahli dan ramai orang lain dan putera di kita sudah mendukung perjuangan parti Persatuan ini. Alhamdulillah. Jauhkan daripada soal-soal pribadi, permusuhan, sengketa sesama kita, karena kita adalah dalam satu saf dan barisan pimpinan Melayu yang bertanggungjawab. Kita hanya bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita, hajat kita yang akan tercapai. Faiza azabta fatawakkal Allah. Baiklah, terima kasih. Sekali lagi, jika anda mahu Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal berada dalam bersatu, sila berdiri untuk menunjukkan sokongan anda. Hidup, 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 hidup Tan Sri, hidup Tan Sri, hidup, 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 hidup Tan Sri, hidup Tan Sri. So
selaku pengerusi jawatan kuasa Anugerah Perhimpunan Agung Tahunan 2023. Semakin dikenali dan semakin popular.
Walaupun baru mula beroperasi pada tahun 2003, 2023 ini jualan produk minuman Tok Baba Faiz sudah mencecah jutaan ringgit dan beliau juga berjaya mendapat beberapa anugerah termasuk anugerah booth jualan tertinggi dan anugerah booth paling viral oleh pengasas Star Vendors Event Sdn Bhd. Baru-baru ini, Faiz dianugerahkan ikon anak muda Perikatan Nasional Kedah yang disampaikan di Pendang Kedah. Faiz juga merupakan ahli kehormat Persatuan Kebajikan Keluarga Bekas Polis dan Jentera yang kesekali pada umur 21 tahun walaupun masih muda bukan penghalang untuk Faiz menanggung jaksa dan bakti pada rakyat. Majlis dengan ini menjemput Saudara Muhammad Faiz bin Basirun menerima anugerah khas Presiden. Dipersilakan. That's my one, two, one, two, two. Ada.
One, two, two. One, two, percubaan mikrofon. Satu, dua, satu, dua. Percubaan mic. Satu, dua, satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu. Ni. Ni, tak putih. Kau dalam boleh. Dah. Test mic. One, two, one, two. Okay, mic. Apa nak tanya? Dah siap dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada media. Hari ini adalah hari penting bagi Bersatu. Kita mengadakan Perhimpunan Agong kali yang ke-6. Dan saya baru saja menyampaikan ucapan dasar saya yang ini akan dibincang dan dibahaskan dalam persidangan kita kali ini. Dalam ucapan dasar itu saya telah menegaskan penting Bersatu terus kukuh dan menjadi parti abad ke-21. Saya telah menjelaskan isu-isu pokok yang menjadi perhatian rakyat, khususnya orang Melayu di negara kita. Apa yang isu yang sedang pun mereka hadapi, saya telah utarakan di dalam ucapan dasar saya tadi. Dan di sebalik itu, saya telah mengumumkan bahawa saya tidak akan menawarkan diri untuk bertanding bagi jawatan presiden yang akan diadakan tahun hadapan. Sekarang ini keputusan parti telah menangguhkan 18 bulan mulai pada kali ini, dan saya berpendapat eloklah proses pemilihan parti itu dapat diadakan pada tahun depan. Pemilihan jawatan tertinggi ini diadakan di peringkat bahagian, bukan di peringkat Perhimpunan Agong. Bermakna bila bahagian selesai, maka semua jawatan-jawatan utama tertinggi di MPT ini akan terpilih. Dan diharapkan proses itu akan berjalan lancar, dan bermakna saya tidak lagi akan hadir dalam PAT ini sebagai presiden dalam perhimpunan yang akan datang. Itu sajalah. Tansik, Tansik membayangkan pengumuman Tansik ini berbanding Tansik akan menjadi kerja politik? Ya, secara tak langsung ke langsung, mana saya tidak lagi berhajat untuk cergas. Ya, saya akan kekal sampai bila-bila menjadi ahli Bersatu. Masa ini parti yang saya asaskan. Dan saya yakin parti ini makin mendapat sokongan, apalagi dia bekerja bersama-sama dalam Perikatan Nasional. Sekiranya ada usul daripada bahagian-bahagian minta. Ya. Sekiranya ada usul daripada
bahagian-bahagian di bawah yang meminta Tan Sri kembali sebagai presiden ataupun memegang jawatan yang tertinggi. Adakah Tan Sri bersedia mendengar keluhan daripada bawah? Saya dah meneliti panjang. Saya pun bukan saja dalam Bersatu, dalam politik dah lama dah. Lebih 50 tahun. 76 usia saya sekarang. Masih boleh berfikir. Berdiri dan berjalan tanpa bertongkat. Tapi saya mengambil satu sikap bahawa kewujudan sesebuah parti macam ini tidak harus hanya bergantung kepada seseorang seperti saya. Kita mempunyai ramai tokoh-tokoh pemimpin politik dalam Bersatu yang berkaliber. Mungkin ada berkata tak sama dengan saya. Memanglah nama pun berbeza-beza. Usia berlainan. Tapi kalau mereka diberikan peluang untuk merajui parti dan insyaAllah kerajaan, saya yakin mereka boleh buat. Jadi kalau ada pun usul ke cadangan ke apa, itu biasalah. Saya ucap terima kasih. Tapi apa yang telah pun saya umumkan itu satu keputusan yang saya akan kata pegang lah. Ya. Dia tak ada nak ronding, apa nak ronding dia. Tadi ada wakil PAS tadi dah dengar. Dia tahulah saya dah umumkan kat sini. Akan sampai satu peringkat, saya akan menyerahkan jawatan Pengerusi Perikatan Nasional. That I will leave it to the Supreme Council of Perikatan Nasional to decide. Tan Sri, pada pandangan Tan Sri, siapa yang selayaknya mungkin diangkat sebagai presiden yang berada? Ramai di depan ni. Di dalam tadi pun ada lagi. Saya nak maklumkan di sini. Tadi baru ucapan Tan Sri. Jangan persoalkan kerana kita belum buat keputusan untuk tidak menerima. Ini pasal apa yang nak persoalkan ini? Apalah. Itu baru cadangan. And I don't want this to be a big issue. I'm telling you, all of us dalam MPT telah bersetuju. Tan Sri kata dia tidak mahu mempertahankan. Bukan bermakna dia nak letak jawatan. Dia tidak mempertahankan dan kita tidak mencadangkan sesiapa pun. Dan Tan Sri tetap menjadi presiden kita. Yeah. No. It will never be accepted. Okay. Your resignation be accepted. No. Would you put your support behind any candidate later on as the president? It's not an issue of my resignation not accepted. I was telling you, I did not resign. Yeah. I tell you just now, faham tak ucapan saya itu bahawa pada tahun hadapan akan ada pemilihan. Yep. Dan saya menyatakan bahawa saya tidak mahu menawarkan diri untuk bertanding. Did I resign? Masih sekarang ni waktu saya berucap sampai ke tahun depan saya masih lagi presiden parti. Bagaimana itu akan hanya berlaku selepas pemilihan depan. So I'm giving like a prior notice to say that I will not offer myself. But juga saya sebutkan dalam ucapan saya tadi bahawa saya nak supaya semua pemimpin yang akan mewarisi kepimpinan saya duduk untuk bincang secara baik, secara setia kawan, ronding, supaya bila ada keputusan pemilihan dibuat tu takkan timbul perpecahan. I don't want to just leave the party and after that it's broken into pieces because masing-masing nak kata merebut jawatan hingga menyebabkan perpecahan dalam parti. Sebab itu saya cadangkan, itu saya punya ucapan tadi lah. Wakil PAS tadi Tuan Ibrahim Tuan Wan yang ditemui kata dia minta Tan Sri mempertimbangkan semula pengumuman. Tak apalah, terima kasih pandangan dia. Saya baru ucap, takkan sekarang saya tarik balik. Saya dengar je lah, itu biasalah. Tan Sri, adakah Tan Sri bersedia ya untuk menerima cadangan jika Tan Sri dicawarkan jawatan pengerusi atau penasihat parti ini? Itu tak saya fikirkan setakat ini. Tak timbul. Alright, terima kasih. It's not somebody in mind. It's about
giving the members the right to make a good decision, because our party is a democratic party, to choose whom they believe will be the most capable and able. Of course, as I suggested, saya cadangkan tadi, kita nak duduk bincang. Itu bukan mana menghalang demokrasi. Itu nak mengelak perpecahan. Maklumlah bila ada pertandingan, kadang-kadang akhir itu yang menang-menang semua, yang kalah-kalah semua. That is not good. We want to make sure that everybody has a role to play, especially top leadership. Itu kalau mereka bersedia untuk duduk bersama-sama berunding. Dan saya fikir mereka boleh berunding perkara seperti itu. Macam mana kekal saya kalau saya tak menawarkan diri? Itu soal lain. Tak berbangkit soal presiden tak dipertandingkan. Tapi kalau ada seperti saya tak menawarkan diri, siapa nak bertanding? Orang lain nak bertanding. Itu proses parti lah. Selepas pemilihan nanti apa perancangan Tan Sri? Itu cerita lain lah. Saya ada masih lagi setahun. So saya masih presiden. Saya fungsi Perikatan Nasional. Saya hanya beri notis awal untuk saya besar. Right? Okay. Terima kasih. Well, the pengerusi jawatan kuasa perlembagaan nanti, Mas Riyati, tak silap saya, akan bentangkan. Yes. So you will be known, informed about it. Tapi yang pasti Tan Sri memang kekal sebagai ahli bersatu sampai bila bila, kan? Maksudnya. Ya. Itu saya jadi pengasas, dah jadi darah daging saya sampai mati. Itu dari segi soal keahlian tak berbangkit langsung lah. Alright. Thank you. In the last year before you decide not to stand for presidential post, would you be making a long run or would you be slowing down? What do you mean by long run? Until the polls. Huh? Until the next polls, until the next party polls, would you be more active as the president or would you be slowing down? Well, as long as I'm still the president, I have got my responsibility. I will do what is necessary as a president, like I have been doing since the birth of the party. That is part of my responsibility. It doesn't mean when I say I have renounced, I just sit at home and do nothing. Then I will not be responsible. Itu tak apalah. Tapi mungkin dalam tempoh setahun, lebih banyak pemimpin-pemimpin lain boleh menjalankan tugas-tugas. Saya masih kekal, tapi saya fikir elok tugas yang utama dijalankan oleh pemimpin-pemimpin kita yang lain. But saya tidak akan, orang kita berhenti sehingga tempoh masa itu sampai tahun hadapan. Okey? Terima kasih. I like to speak to the media without the president with me. Siap. Saya nak bagi kenyataan saya. Terima kasihlah, bear with me. Pertamanya saya ingin menyatakan rasa kekaguman saya terhadap ucapan dasar yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Presiden Bersatu sebentar tadi, dan banyak perkara penting yang telah beliau bawa, dan antara perkara yang perlu kita sentiasa bimbangkan tentang apa yang beliau katakan tentang orang Melayu di negara kita ini telah hilang kuasa. Dan kita ini tidak lagi dapat bercakap ataupun menyuarakan perkara-perkara yang menjadi penting bagi kaum Melayu, termasuk juga agama Islam. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya ingin menyatakan rasa terkejutnya saya dengan pengumuman Yang Berhormat Tan Sri Presiden untuk tidak menawarkan diri di dalam pemilihan parti untuk tempoh penggal yang akan datang, yang akan kita adakan pada tahun hadapan, insyaAllah. Jadi untuk itu kita dapat juga melihat respon secara secara tiba-tiba daripada semua perwakilan yang berdiri menolak cadangan yang nak dibawa oleh
Tan Sri Presiden untuk tidak menawarkan diri itu. Sebentar tadi juga kita mendengar daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setusa Agong bahawa ahli-ahli parti tidak perlu berasa risau. Kami di peringkat kepimpinan tertinggi akan berbincang dengan Yang Berhormat Tan Sri Presiden dan akan mencari jalan yang terbaik kerana kita berpandangan di dalam parti Peribumi Bersatu Malaysia ini kepimpinan Yang Berhormat Tan Sri Presiden amat crucial untuk kelangsungan survival Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Kami akan berbincang tentu sekali dan saya juga percaya Tan Sri Presiden selaku seorang salah seorang pengasas parti ini yang memulakan parti ini bermula dalam beberapa siri mesyuarat di kediaman beliau. Kemudian pejabat operasi bermula di pejabat peribadi beliau. Borang dicetak di pejabat beliau. Tentunya beliau akan meletakkan kepentingan ahli-ahli suara daripada akar umbi sebelum membuat keputusan. Walaupun sebenarnya secara peribadi beliau telah menyatakan untuk tidak menawarkan diri. Tetapi saya yakin rasa cinta beliau terhadap parti ini, beliau tetap juga akan memberi pertimbangan serius kepada tentunya dalam ucapan-ucapan daripada perwakilan yang akan kita dengar pada petang ini sehingga besok. Dan saya harap suara akar umbi ini akan dibawa oleh para jurucakap mewakili negeri-negeri daripada bermula daripada petang ini, insyaAllah. Jadi jelas saya secara peribadi selaku timbalan Presiden Parti tidak bersetuju dengan harapan Tan Sri. Yeah? My very first time I was very shocked and I told him that I wasn't happy with his announcement. Why didn't any of you on the stage stand to protest? I was in shock. I was in shock. But I thought saya juga nak memberikan peluang kepada akar umbi, para perwakilan untuk juga menunjukkan respon kepada kenyataan beliau. Dan saya sebenarnya dah tak boleh nak pandang Tan Sri dah tadi. I was very upset kerana saya fikir we started the party together and to suddenly announce yang you tak nak tawarkan diri itu, itu boleh dibincangkan. No way, I'm not going to run against Tan Sri President number one. He is still my president. I will protect him with my life. If he's not going to contest in the ex-presidency post, would you take the chance to... Let's not go there. Sebab hari ini kita lihat akar umbi jelas berdiri beramai-ramai menolak cadangan hasrat daripada Yang Berhormat Presiden untuk tidak menawarkan diri. Saya yakin Serikandi Muda di sini, Armada di sini, we are with him. We need his leadership and we want him to continue. Saya sebutkan sebentar tadi, saya cadangkan kepada para jurucakap akar umbi untuk menyuarakan perkara pandangan mereka. Ini sebuah parti demokrasi, semua boleh dibenarkan bercakap. Pengerusi tetap akan benarkan, beri masa mereka untuk memberikan hujah masing-masing. Dan saya percaya Tan Sri Presiden amat kasih dan cinta kepada parti yang beliau asaskan sendiri dan akan mendengar. Dan saya harap berdoa kepada Allah agar beliau akan buat keputusan selepas mendengar apa yang diperkatakan oleh akar umbi. Terima kasih semua. Saya harap juga kepada rakan-rakan media, saya nampak tadi ucapan dasar beliau begitu padat, amat penting. Begitu banyak isu-isu yang beliau bawa, very bold. Beliau terang-terang bercakap tentang keadaan yang berlaku di dalam negara kita hari ini. Masa depan kita is at stake. So saya harap perkara itu menjadi ulasan kepada kita. Selain daripada kalau nak cakap tentang pengumuman terakhir tadi itu, bolehlah kita tak payah nak bincang sangat tentang perkara itu. Sebab kalau you dengar ucapan dia daripada mula, kita semua terlibat. Rakan-rakan media semua terlibat. Ini berkenaan dengan masa depan negara kita. So it's a very serious speech yang saya fikir kita perlu ambil perhatian lebih selain daripada melebihi daripada apa yang beliau telah umumkan. Saya mohon sangat. Terima kasih. Definitely.
I'll be doing my penggulungan, I will bring that voice. Kami rasa cukup sedihlah juga sebab kalau saudara-saudari ingat pada bulan Mac kita adakan Perhimpunan Agong yang telah kita tangguhkan yang sepatutnya diadakan pada tahun 2022, terpaksa kita tangguhkan kerana ada pilihan raya umum. Kita tangguhkan ke bulan Mac dan pada tarikh itu berkenaan saya sepatutnya merasmikan persidangan Perhimpunan Agong Armada dan Sri Kandi. Tetapi kami tidak berada di dewan pada ketika itu, tetapi kami berada di perkarangan mahkamah di Jalan Duta. Hari ini berlaku sekali lagi salah seorang daripada kepimpinan tertinggi kami, Ketua Penerangan, didakwa di mahkamah. Namun alhamdulillah saya kagum juga dengan semangat solidariti di kalangan kami. Tan Sri Presiden telah mengarahkan beberapa rakan-rakan daripada ahli majlis pimpinan tertinggi tidak berada di sini tetapi berada di kompleks mahkamah untuk menunjukkan sokongan kepada Datuk Razali, Yang Berhormat Datuk Razali, yang telah dituduh di mahkamah pada pagi tadi. Alhamdulillah saya dapat pemakluman, beliau telah pun diberikan ikat jamin dan beliau akan bersama dengan kita di dalam persidangan, insyaAllah. Thank you guys. Thank you semua, kita nak pergi sembahyang Jumaat. Doa agar negara kita selamat. Terima kasih. Ya. Puan Gerang mana? Come here, come here.